Kericuhan ini terjadi saat petugas keamanan DPRD Sulawesi Tengah dan aparat kepolisian melarang anggota DPRD Poso pendamping keluarga korban dan ormas untuk masuk ke dalam ruang rapat. Adu mulut antara petugas keamanan dan salah satu anggota DPRD Poso tidak dapat terhindarkan. Anggota DPRD Poso merasa kecewa karena tidak diizinkan masuk untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sulawesi Tengah terkait kasus salah tembak Satuan Tugas Operasi Tinombala yang menewaskan 3 warga Poso. Tidak hanya anggota DPRD Poso yang dilarang masuk, sebelumnya tim pendamping korban yang mengusulkan untuk dilakukan RDP dengan Kapolda juga tidak diperbolehkan masuk. Begitu pula dengan sejumlah jurnalis yang akan meliput rapat dengar pendapat tersebut juga tidak diperbolehkan masuk. Setelah negosiasi, hanya anggota DPRD Poso yang diperbolehkan masuk untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sulawesi Tengah. Rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sulawesi Tengah ini berlangsung tertutup. Rolis Mulis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.